ampun, akeh banget yang kena kalong. Jadi nanti wis mulai nyaduki pelemek. Kok iya kangkal semua dhuwur ya beb. Tadi nek katon. Lagi ngundui pelem. Ya iya kan mah ada neletik. Nganggo sengit pada beneletik pada begoro. Cuma disundul doang oli ye. Nang kalong iya ya, ake sing nang kalong. Puh, mantap. Kalsu. Sampai entek ya nang kalongku. Parah. Kian sing nepluk maning beb. Iya, Kiki mau ku. Neplukan mau. Ya Allah. Iya, oke, di kita romanis ku. Pelamai pada nepluk baik dan ini diundui. Banyak yang jatuh, yang kecil-kecilnya pentil-pentil le, akeh sing tiba. Anu ne cangkep ora? Oh, wis. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini itulah aku lagi ngeliatin orang ngunduh pelem. Panen pelem ya. Panen mangga. Pelem. Coba campur aduk mangga yang ada di depan rumah. Tapi sing manene mah kakang ngipar kan, tas manek. Yang emang dodok. Ingir kene mah usla kayak Kang ya. Oh iya iya. Jadi mangganya itu udah tua-tua. Tapi enggak diambilin sama bapak. Soalnya waktu itu katanya nungguin yang punya rumah. Jadi biar yang punya rumah ngerasain mangga yang ada di depan rumah. Katanya gitu. Terus banyak banget tiap hari itu banyak banget yang jatuh yang apa ya, udah mateng atau enggak yang udah digigit sama apa? Kelelawar ya, Ran ya, Beb. Sama kelelawar, kalau bahasa Jawa itu kalong. Jadi ya udah diambilin aja. Soalnya udah banyak juga, udah beberapa hari itu kayak misalkan ada temannya suami main kesini itu ngambilin sendiri biar seneng gitu kan. Jadi tapi sekarang kayak terlalu banyak yang jatuh, jadi dipanen aja terus udah. Dan di sini ada pelem mangga harum manis tapi masih ada yang kecil-kecil, ada juga yang udah besar sih tapi belum begitu tua, jadi it's okay. Banyak juga pentil-pentil yang jatuh berjatuhan. Dapat satu karung KBG tua. Iin mah tinggal dilengakan bae. Tua-tua kabe. Abang-abang. Soalnya sekandek cilik. Mateng ya beb. Kangkal sumai nanjak ambaran kantuk. Jadi campur beb, kayak tinggal orang usah diimbu kah? Di anak nabe kayak matang. Kan ini yang besar-besar itu mangga harum manis, yang kecil-kecil mangga
kincu gedong katanya gitu. Aduh, ikka beb awas beb, anu nih beb. Saga kengko diulur akan ingkang kalsum. Mata nenyongnya kelilipan. Bisa. Kayak singgelang nabae. Lagi ngunduh pelem jar dewek maje. Kita sing pelem. Iya ya. Wis mau wiwitane cilik ya, beb. Kon sing ketempuhan. Sewa titete. Ika iya abang abang pisan. Abang ke cakap. Ri, cangkap je, orang bisa nyangkap ya aja lah. Tiba pisan bonyok. Wangi mau. Iya. Ting. Abang bisa nelangan. Nanto. Oh, lo kang gropak. Gropak yakin kang? Gropak. Ih, kuku ini titik cilik pisan malah di ya kayak pisan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi di depan rumah ada pohon mangga 1, 2, 3. Ada 3 dan di belakang juga ada ya. Ningguri sih beb anak. Masih cilik-cilik ya? Iya ya. Wis dicukut. Yang di belakang udah diambil buat majak waktu aku mau majak. Soalnya di belakang itu. Ih, pengen digaumen di ning motor. Ora digaumen sama bapak beb. No. Ada burung. Hai burung. Kang Kalsum langsung nyapu godong peritilan-peritilan. Nah di belakang ada 1 mangga, terus ini 2 tapi kayak gini, tapi ada buahnya ya. Dan mungkin cukup sekian video dari aku ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau mendukung channel aku ini, Iin Lindawati. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.